por ahí. Pimpinan Pusat PD Perjuangan melihat dinamika dan berbagai perkembangan terakhir, maka memutuskan untuk membentuk tim hukum. Dan untuk itu, pada kesempatan ini kami persilakan Bapak Yasona Lawli untuk mengumumkan tim hukum terlebih dahulu. Ini nampaknya pemerintah sudah semakin wild, mungkin mengarah kemana-mana tanpa, boleh kami katakan, tanpa didukung oleh fakta dan data yang benar. Karenanya kami dari DPP Partai menugaskan di samping tim menjadi bagian dari anggota fraksi kami, juga kami menunjuk beberapa pengacara, lawyer, untuk membantu kami merumuskan menjadi tim hukum kami. Koordinatornya adalah Pak Iwayan Suminta sebagai anggota dari perjuangan, dan wakil koordinator Pak Yanuar Wasesa dan Dr. Teguh Samudra sebagai koordinator tim lawyer. Kemudian anggotanya yang muncul di bawah, Krishna Murti, izin, Pasca Tommy, Heri Pendahara Kadilan, Ben Duta Barat, Kores Tambunan, Johannes Mbentori, Johnson Roy Shaker. Ini tim hukum kita, nanti Pak Mahdir akan masuk dalam tim hukum kita. Kami sudah menerbitkan surat tugas, di samping itu surat kuasa khusus dari dewan pimpinan partai kepada para pengacara, lawyer yang kita tunjuk sudah diterbitkan oleh Ketua Umum dan Pak Sekjen.